wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua ya. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pelajaran agar berjalan dengan lancar pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Silakan kepada kelas dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Selamat siang. Siap. Sekali lagi selamat siang. Siap. Iya, bagus. Semangat sekali. Siapa yang gak hadir hari ini? Reno. Reno, kenapa? Sakit. Reno sakit ya. Windan, kenapa? Sakit. Oh, sakit juga ya. Kalian di sini gak ada yang sakit kan? Gak. Semua ya. Selamat kelas kita ya. Gak. Sudah ingat ya? Ya, pertama ya, Pak ingatkan lagi. Ada yang terlemah tadi ya? Tidak. Bagus. Kemudian, kebersihan. Ya? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Sudah rapi? Sudah. Pak lihat ya, semua sudah rapi. Yang apa ya? Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Menggambar alam benda. Ya, betul. Menggambar alam benda. Tentang prinsip dan gambar. Ya, prinsip dan menggambar. Garis dan bidang. Ya. Nah, kenapa? Karena pelajaran sebelumnya akan berkaitan tentang pelajaran materi atau capaian pembelajarannya. Ya, yang ingin kita capai hari ini adalah memahami pengertian ragam bias, ya, memahami fungsinya, mengidentifikasi jenis dan motif ragam bias, dan mendeskripsikan pengertian fungsi jenis dan motif ragam bias. Kalian mampu memahami nanti ragam bias itu apa? Fungsinya seperti apa? Baju mungkin di kain ya. Kalian tahu, oh ini ternyata ragam biasnya ini gitu ya. Itu manfaatnya, itu yang kalian akan dapat manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian belajar ragam bias, kalian bisa manfaat. Jadi Bapak ingin tahu pemahaman kalian tentang ragam bias itu sebelum kalian belajar lebih jauh seperti apa. Sekali kemudian, apa yang kalian ketahui tentang ragam bias? Ya, seperti betul sekali. Ya, silakan duduk. Betul sekali, gambarnya berbentuk ukiran bisa ya. Kita lanjut. Tahukah kalian ada berapa jenis ragam hias? Dan hewan ya. Pakai betul sekali ya materi ya. Tambahannya kalian akan mencari materi ya. Menjelajah materi, menganalisis materi di apa ini namanya? Tahu ya. Ini namanya VR atau virtual reality ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan jawaban di sini. Ya. Lagi heboh YouTuber anti Iran sekaligus bukan sosial media asal Inggris Mahmud Tosi melayangkan komentar nada menghina terhadap rakyat Indonesia yang dipakai dalam delegasi KTT G20. Itu permasalahan yang baru-baru ini muncul ya. Kalian kan sudah tahu pastinya G20 ya, karena dilaksanakan di mana? Di Bali. Ya, di Bali ya. Tidak hanya dampak positif, ternyata dampak negatif itu ternyata ada. Di sini ternyata pemimpin dunia yang memakai baju batik ternyata dihina. Mencari pengertian ragam bias. Ya, silakan duduk. Ya, betul sekali ya. Kenapa kita harus mencari pengertian ragam bias? Ya, karena ya batik ini adalah asalnya dari ragam hias. Ya, asal awalnya adalah dari ragam hias. Enggak, kalau sudah kita mempelajari. Ya, betul sekali. Rasa? Bangga. Jadi, caranya dengan cara kita harus mempelajari ragam hias dulu. Ya, kemudian menambah rasa bangga dan rasa cinta kita dengan ragam hias. Ya, satu gambar ragam hias itu jenis apa atau motif apa? Gambar nomor 5 ada motif binatangnya, Pak. Oh iya, betul sekali ya. Ya, silakan duduk, tepuk dulu teman-teman ya. Dengan video dan gambar yang telah kalian amati, ya, apa yang harus kita cari? Ya, coba berdiri. Nanti menjawab, jangan takut menjawab ya, silakan. Mencari pengertian ragam hias. Mencari tahu jenis ragam hias. Oh iya betul, tadi karena ada gambar jenis motifnya, yang perlu kita cari adalah jenisnya. Pak, ya silakan jawab. Mencari tahu fungsi ragam hias.
Iya, betul ya. Ada fungsinya ya. Seperti Pak bilang tadi juga, yang kita cari itu di mana? Di PR, kemudian di buku ya, buku paket dan buku LKS. Sekarang duduk per ini nanti kelompoknya di sini kelompok 1, 2. Tambahan di sini nanti kalian akan menganalisis. Ya, betul, meneliti apa yang kalian teliti? Ini yang kalian teliti nanti ya, gambar yang ada di depan ini. Gambar 1 misalnya ada motif apa saja. Jenisnya tentang jenis apa gitu ya. Nanti setelah ini seperti biasa kalian akan presentasi ke depannya. Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas bisa kalian mulai berdiskusi. Tadi materinya pengertiannya apa saja ya, boleh di belakang ya, kalau nggak cukup jawabannya di depan boleh di belakangnya. Nanti yang mencari satu orang ya, satu orang kelompok perwakilannya. Yang lainnya nanti apa yang disebutkan di VR-nya ini kalian catat ya. Rupa yang dihasilkan dari imajinasi, pikiran, perasaan, dan kreativitas seniman yang dituangkan dalam bentuk gambar dekoratif. Ya, sudah dicatat? Sudah. Ya, coba dicari dulu. Yang lainnya sambil mencatat. Sambil kalian menganalisis gambar yang ada di sini ya. Ragam hias adalah karya seni rupa yang dihasilkan dari imajinasi, pikiran, perasaan, dan kreativitas seniman yang dituangkan dalam bentuk gambar dekoratif. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan pada kain misalnya batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu atau batu. Ragam hias dapat distilisasi stilir sehingga bentuknya bervariasi. Sekarang cari yang tengah-tengah kiri. Ya, cari lingkaran merahnya biar berjalan. Apa itu ragam hias bentuk geometris? Ya. Ragam hias geometris adalah ragam hias yang menggunakan beraneka ragam unsur-unsur garis seperti garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan berbagai bidang seperti segi empat, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan bentuk lainnya sebagai motif bentuk dasarnya. Ulang lagi, cari lingkaran merahnya itu. Contoh motif ragam hias geometris adalah motif tumpal, kaum, swastika, piling berganda, dan meander. Ya, sudah ya. Organisme memiliki motif hias yang mencitrakan objek-objek yang terdapat di alam. Contoh motif ragam hias organis adalah motif cacat dan lainnya. Motif bagi, motif floral, atau tumbuhan kekauan, atau binatang. Kendalanya di mana? Menganalisisnya? Oh ya, menganalisis gambar yang ini ya. Itu jawaban nomor 4 dan ya. Oh ya. Nanti ditambah atau dikembangkan lagi ya jawabannya. Ya. Nomor 1. 3 orang dibacakan. Oh, swastiastu. Ini pokok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya. Itu ragam hias adalah karya seni rupa yang dihasilkan dari imajinasi, pikiran, perasaan dan kreativitas seniman yang dituangkan dalam bentuk gambaran dekoratif. Sudah. Yang lainnya ada tanggapan dari kelompok yang di depan? Tidak. Tadi kelompok yang di depan itu jawaban nomor 2, nomor 3 belum semua itu dijelaskan. Geometris adalah ragam hias yang menggunakan beraneka ragam unsur-unsur garis seperti garis lurus, lengkung, zigzag, lingkaran, dan lain-lainnya. Jelaskan jenis dan motif ragam hias organis. Ragam
hias organis memiliki motif hias yang menceritakan objek-objek yang terdapat di alam, maka jenis ornamen banyak dijumpai berbagai objek. Gambar nomor kelompok 2, jenis ragam hias geometris dan organis. Motif ragam hiasnya motif swastika. Ulasan, menurut kami motif swastika itu bentuknya yang menyilang warna merah dan gambar yang warna kuning itu adalah bentuk hewan dan binatang, flora dan fauna manusia. Cukup ya, sudah tersampaikan dari pengertiannya, sudah disampaikan. Cuma nanti tadi dari kelompok 1 yang kurang itu dari jenisnya ya. Jenisnya itu belum tadi apa, akan tambahkan poin-poin penting tentang ragam hias itu apa. Yang pertama ya, tadi sudah kalian bahas, sudah kalian jelaskan untuk present apa namanya ragam hias itu adalah gambaran imajinasi ya, kreasi ya, dibuat dalam bentuk apa? Ukiran. Ya, dalam bentuk ukiran, di sana disebutkan dalam bentuk gambar gitu. Praktik. Ya, betul sekali ya. Di sana ada pola-polanya ya, dibuat dengan pola-pola apa namanya? Yang nanti akan distilisasi atau digayakan. Gitu ya. Untuk menambah nilai estetis, ada yang tahu estetis? Estetika ya, betul sekali, keindahan itu sebenarnya sudah diterapkan dari zaman dulu ya. Orang-orang membuat ragam hias itu karena fungsi simbolik atau dibikin misalnya untuk leluhur gitu ya. Jenisnya, nah tadi sudah disebutkan dengan baik ada pola geometris dan pola organis. Segitiga, kalau tahu bentuknya seperti bunga atau standar silang itu ya, bunga gitu. Kemudian untuk pilihan berganda bentuknya S. Ya, betul sekali untuk S ya, kalau swastika ya agak susah ya, untuk lengkungnya susah ditabur itu disebut motif organ. Yang ketahui tentang ragam hias ya. Ini rupa yang apa? Yang dihasilkan dari imajinasi. Ya, betul sekali, tepuk tangan dulu tepuknya. Kemudian tahu kalian ada berapa jenis ragam hias? Tadi sudah baru saja Pak jelaskan. Yang bisa diukur. Bisa diukur. Contoh motifnya itu tumpal. Ya, tumpal. Tadi disebutkan apa? Kawung. Apa lagi? Swastika. Ada apa lagi? Pilihan berganda ya, betul sekali, dan meander ya. Flora, apa lagi? Flora. Figuratif. Ya, kita pelajari tadi. Pengertian. Fungsinya. Ya, fungsinya. Kemudian jenis. Ya, jenisnya dan motifnya ya. Itu diingat lagi ya tadi yang sudah presentasi, boleh dikumpul ke depan. Dari presentasi dua-duanya Pak rasa sudah bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah bagus. Coba nanti penyampaian aja masih perlu kalian tingkatkan lagi. Pak lihat dari kerjasama kelompoknya sudah bagus ya, tepuk tangan lagi. Kalian sudah hebat kok. Minggu depan kalian akan menggambar ragam hias. Pensil, apa lagi? Gambar, penghapus, dan warna. Yang akan kalian buat adalah ragam hias geometris dulu. Nah, dari sekarang sudah paham? Kedua kelas silakan dipimpin berdoa karena pelajaran hari ini Pak Rasa sudah berjalan dengan lancar ya. Silakan. Sebelum menghadiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai gambaran keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para Maha Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua ya. Silakan anak-anak bisa istirahat sekarang ya.